Oke malam ini kita akan mencoba Bimsut Taflet BL066 ya BL066 bentuknya seperti ini. Nah ini ada beberapa mode. Yang pertama adalah mode High Jadi yang hidup cuma ini di mode paling terang uh, fokusnya. Nah seperti ini terang banget, terang banget. <laughs> ini terang banget ini. <laughs> Terus. Berikutnya kita coba ke Focus Low Oh mati berarti ini ada nextnya itu mati tapi agak lama Focus Low nah seperti ini Ini low-nya aja udah terang Low-nya segini terang banget ya Ya ini low segini terang Kemudian berikutnya mati ya Flute jadi yang hidup dua ya nah kelihatan loh yang hidup cuma dua tengahnya nggak hidup dua segini terang banget terang banget <laughs> terang ini sumpah nah, terus berikutnya semuanya hidup oke ini ini posternya segini wow ini senter kepala terterang ini. Senter kepala paling terang yang pernah saya pegang. Ini, ini bisa dikompar sama nightcore nanti. Ini bisa masalahnya dapat semuanya bisa hidup semuanya. Wow mantap. Gak tau nanti sama nightcore menang mana ini. Yang nu no 32 Oke, kapan-kapan kita kompar ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita bahas satu persatu. Oke, malam ini kita akan bahas tentang Taflet. Taflet BL066 Uji lama nyala, kelebihan, kemudian kelemahan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang uji lama nyala. Jadi, mode itu ada satu, um, satu mode high, fokus high, kemudian fokus low, kemudian chop, kemudian semuanya hidup, kemudian merah. Nah ini udah kita uji lama nyala semuanya. Nah yang pertama adalah semua nyala. Jadi yang pertama kita uji ini, jadi semuanya nyala seperti ini. Itu kita mendapatkan 1 jam 40 menit Artinya sekitar 1,5 jam lebih ya, lebih 10 menit, dan sampai kedua jam, sampai kedua jam ini masih hidup, cuma sudah redup. Itu artinya kita artikan redup itu sudah nggak bisa dipakai. Kita mengartikan redup itu artinya ketika dipakai itu nggak ada fungsinya, ya hidup tapi nggak bisa menerangi gitu. Kemudian untuk jauh, jauh lo ya, jauh lo ini. Nah, gini salah ya. Tik tik. Nah, seperti ini. Jauh lo itu 5 jam 34 menit sampai ke benar-benar redup gitu ya. 5 jam 4, 34 menit. Kemudian ini hasil 5 jam 4, 34 menit ini hampir sama dengan flute ya, yang flute yang ini hidup. Itu juga 5 jam 35 menit. juga bedanya cuma 1 menit. Artinya bisa 5 setengah jam semuanya ya. Untuk uh, ini low atau. Float ya. Floatnya dua-duanya hidup. Kemudian untuk jauh high. Jauh yang high. Itu mendapatkan. <tuh> 3 jam 17 menit ini udah redup banget. Kemungkinan karena saya tinggal. Lupa itu kemungkinan di tiga jam mulai redup jadi saya itu kan nggak nggak ngecek terus sebenarnya di depan saya persis tahu-tahu udah redup di 3 jam 17 menit jadi sekitar segini masih dapat karena ini itu berada di depan saya ini benar-benar di depan saya cuma saya sambil kerja gitu jadi nggak kelihatan kalau pas redup tiba-tiba udah di 3 jam 17 menit ini redup artinya Maksimum runtime-nya itu 5 setengah jam. Kemudian bo, uh, hidup semua itu 1 jam, 1 setengah jam. 1 jam 40 menit. Oke, kira-kira seperti itu untuk hasil uji lama nyala. Kemudian uh, kita masuk ke kelebihan dan kelemahan. Kita masuk ke kelemahan dulu ya. Kelemahan yang saya dapatkan pertama adalah Uh, ini tidak ada mode next to uh, jadi gini, loh. Ini seperti center biasa, yang dimana ketika ini diklik, ini harus muter gini. Nah, seperti ini, seperti lubi juga gitu. Kalau yang lain kan, misal ini ya, uh, ini dihidupin, ini kan di 10 lumen kemudian dimatiin, mati gitu. Kemudian hidupin kembali ke pengaturan. Kemarin, jadi kita sering pakai yang mana. Terakhir, dipakai yang mana itu yang bikin hidup seperti ini. Jadi, untuk menghidupin enak, kemudian kalau kita ganti ke mode, nah ini mode terang. Kemudian, setelah 3 detik, ini bisa dimatiin langsung itu Kemudian, kalau kita ngidupin, balik ke pengaturan yang terakhir, kita gunakan kan di high, di fokus high, kita balik ke fokus high seperti itu. Jadi, kelemahan yang saya temukan pertama kali adalah ini jadi untuk ini itu tidak bisa misal seperti ini kemudian ketika diklik mati itu enggak ini harus balik seperti ini ini merepotkan ketika kita papasan sama orang kemudian pengen matiin namun di sini ada <tuh> fitur pakai ini loh nah seperti ini jadi kalau kita matiin kayak gini jadi uh, kelemahan itu di, ditutupi oleh fitur ini usap ini ya yang tangan gitu nggak tahu namanya nggak <tuh> tahu namanya nah ini ternyata punya sistem uh, next to off ya seperti di energizer jadi misalnya kita hidupkan di mode ini gitu Kemudian ditunggu 1, 2, 3, masih enggak, kita kembali ya. Kita hidupkan di mode ini, 1, 2, 3, 4, 5, enggak, belum, ditunggu 10 detik coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nah mati artinya kalau sudah 10 detik karena ini enggak ada buku manualnya jadi <tuh> kita menghitung-hitung ya ketika sudah dipakai 10 detik misal di mode manapun itu 10 detik klik ini artinya mematikan uh, mematikan center seperti di energizer namanya klik to off ya klik to next klik to off next klik off ya yes, kayak gitulah jadi intinya dipencet powernya pas hidup jadi mati gitu. Kemudian kelemahan yang kedua itu lama pakainya pendek. Maksimumnya itu cuma 5 jam ya. Itu pun sudah dipakai yang mode paling redup. Mode paling redup ada dua, yaitu ini. Yang masih lumayan terang, jadi redupnya itu tetap terang gitu. Ini mode paling redupnya segini. Nah kemudian ini juga bisa dipakai mode paling redup, namun tetap aja terang, jadi nggak ada mode low gitu nggak ya. ada mode low-nya yang bisa uh, dipakai agar bisa dipakai lebih lama gitu, atau kita coba dipencet lama ya, nggak bisa. Jadi mode paling panjangnya ya kalau nggak ini low, uh, kalau nggak ini low berarti yang ini dua ini hidup. Oke, seperti itu, kemudian kelemahan yang ketiga adalah lubang cas susah. Jadi, kalau mau ngecas, kalau mau ngecas ini harus membuka seperti ini. Artinya, ini tidak bisa dipakai sambil dicas, ya, dipakai di kepala. Maksudnya, nggak bisa dipakai di kepala, kemudian sambil dicas. Jadi, kalau saat cas ini tetap harus... Uh, ya seperti ini walaupun ini tetap aja bisa dicas sambil nah ini kan ngecas ya ini ngecas kemudian kita hidupin nah tetap hidup artinya bisa dicas sambil hidup cuma nggak bisa dipakai itu aja intinya ini nggak bisa dipakai sambil dicas tapi hidup itu ke tiga kelemahan jadi saya cuma menemukan tiga kelemahan dari tablet ini kelemahan terbesar yaitu di mode nggak e, bisa runningnya nggak panjang jadi intinya baterainya kurang besar jadi baterai baterainya itu di dalamnya kurang tinggi mah nya intinya cuma itu kelemahan yang paling besar itu kemudian kita masuk ke kelebihan nah kelebihannya banyak yang pertama adalah reflektor cob nya unik jadi ini loh ini yang saya temukan baru di tablet ini. Jadi seri Nah, ini kan pemantulannya itu kan berada di Nah, COB-nya kan di dalam gitu. Kemudian mantulnya itu di sebelah-sebelah ini. Jadi kelihatan nah ini kan putih gini loh. Tapi ini artinya sebelah sini ini kan sebelah paling kiri sini. Artinya bisa sampai ke 180 derajat dapat. Nah ini kan karena ini kan miring ya di 180. Artinya ini tet tetap, dapat cahaya ini, ya kan? Walaupun cuma sedikit. Jadi benar-benar 180 ke sana gitu. Terus kemudian miring ke sana sedikit. Jadi ini kan ke bawah ini, Dek, gitu ya. Artinya benar-benar uh, ini 180 dapat gitu. Ini reflektornya paling canggih ini. Reflektor. <laughs> Beneran ini. Kemudian tetap dapat fokus ke depan yang paling terang karena bentuknya seperti ini. Uh, jadi ke depan itu tetap paling terang tapi bisa menerangi sampai ke 180 derajat tanpa harus mengurangi apa uh, Pandangan kita jadi kan gini, saat ini hidup ini tetap enak. Nah, gini kan, tetap kelihatan. Enggak, <tuh> enggak apa ya namanya. Enggak menyilaukan kan? iya kan? E, maksudnya di e, ini itu bisa hidup terang, tapi tidak e, menyebar kemana-mana itu. Nah, ini kan mantap tuh. Nah, mantap ini. Reflektornya mantap, sumpah. <tuk> <Sumpah>. <tuk> <tuk> nah, seperti ini ini reflektornya paling sip ini oke ya reflektornya ini wah tipe reflektornya paling aneh dan paling canggih untuk copnya ya cop kemudian uh, desain bagus desainnya memang kegiatan keren seperti robot-robot gitu ya era-era robot-robot gitu ini kan desainnya seperti ini kemudian saat hidup itu intinya ini enggak <coughs> nah ini kan hidupnya itu kelihatan dari atas gitu tetap enggak jadi memang fokus ke depan tapi dari miring tetap dapat cahaya gitu. kemudian kita naikin nah ini tetap dapat cahaya, tapi kalau pas di depan sini sih tetap aja silau, tapi di lainnya itu enggak menyilaukan sama sekali. Ini sistemnya hebat. Kemudian mati dengan usapan atau indikator. Jadi pas ini dihidupin ada indikator di sini yang hidup menandakan bahwa uh, otomatisnya sedang jalan. Nah, ini berguna banget karena kalau lupa nggak dimatiin juga baterainya akan habis dengan sendirinya gitu. jadi ada ini loh nah. nah, seperti ini oh ini diusap hidup seperti itu ya kemudian tombolnya enak jadi ini tombolnya nggak nggak keras jadi enak dipakai nah ini kan tombolnya nggak nggak keras tapi juga nggak lembut banget jadi tombolnya enak dan clicky itu enak tombolnya enak kemudian strapnya bagus Strapnya lumayan dipakai enak saya Coba pakai ini enak banget Nggak berat kemudian ini enteng Enteng ya Mungkin karena baterainya nggak terlalu besar jadi agak enteng Enteng gitu. Strapnya bagus Kemudian dipakai juga enak Kemudian ada indikator charge Di sini ada indikator charge ketika kita charge Ini akan berubah warna gitu ya Ya ada indikatornya. Yang lain kan nggak ada model desainnya itu beda banget. Nah ada desain di sini ada indikatornya ini. <laughs> Mantap. Indikator baterai habis. Nah kalau baterainya habis ini ternyata juga kedip. Jadi baterainya habis juga kedip 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 kedip. kedip. Jadi artinya memang ada banyak uh, indikator ini multifungsi banget <laughs> indikator. Nah, kalau canggih-canggih, ini canggih banget. Kenapa? Karena ini sistemnya, ya ada indikatornya, kemudian ada ini, kemudian sistem reflektornya seperti ini, ini canggih banget, dan modelnya juga bagus. Nah, tipe LED yang digunakan ini bukan tipe LED KRI, tapi key LED, quantum LED. Jadi hampir-hampir sama dengan tipe LUBI seperti ini. Nah, sama persis saya lihat. Nah, hampir-hampir seperti itu tipe led-nya itu bukan kri tapi kilet. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kan gitu toh? Sama toh? Ada putih di sekitarnya. Kemudian nah, kalau dibesarkan jadi seperti ini. Bentuk led-nya itu seperti itu. Nah, kilet ya. Seperti punya lubi yang model-model seperti ini. Kemudian ini pakai kalau ini sudah pakai kri yang lubi. Nah, itu kan kri. Kalau kri itu ada kotaknya itu biasanya, nah, seperti itu. Kemudian yang lain juga pakai kri ada kotaknya seperti ini. Nah, ini modelnya kri. <tuh> nah, kira-kira seperti itu untuk uh, review uji lama nyala. Lama ini, hampir dua hari kalau nggak tiga hari untuk uji lama nyala ini lumayan karena gagal-gagal terus, lupa gitu, kemudian ulangi lagi, lupa diulangi lagi. Oke, kira-kira seperti itu untuk review tablet ya. Tablet BL066. Selanjutnya kita akan coba bongkar. <laughs> Ini ada kan, kita coba bongkar kemudian kita cek baterainya bisa diganti atau enggak. Kalau saya punya stok nanti kita ganti baterainya biar lebih panjang. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba, dan semoga sukses selalu.